Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang sangat lancar. Dan kembali lagi di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purwarjo Jawa Tengah. Di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purwarjo Jawa Tengah ini menginformasikan bibit tanaman-tanaman yang masih bantau. Dan perkenalkan, nama panjang saya Muhammad Afan Mubarok. Nama panggilan saya Afan. Sekarang Mas Afan membuat video di tanggal 31 Desember 2021. Ya, Mas Afan membuat video di tanggal 31 Desember 2021. Mas Afan mau menunjukkan bibit jeruk lemon. Ini bibit jeruk lemon ini untuk cara budidayanya permennya okulasi atau tempel. Ini berbuah bersekitar umur 1-2 tahunan, 1-2 tahunan ya teman-teman. Ini untuk sampel kurang lebih 1000-an ya. Untuk sampel kurang lebih 1000 batang. Dan untuk teman-teman, Mas Afan berterima kasih sebanyak-banyaknya ya yang sudah meng-subscribe, like, share dan komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, like, share dan komentar itu ya, jangan lupa untuk kamu subscribe, like, share dan komentar biar tidak ketinggalan videonya Mas Afan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang bisa melihat videonya Mas Afan semuanya karena apa? Karena gini. Misalkan teman-teman minta bibit durian, jeruk, lengkeng, rambutan, pisang. Nanti misalkan seperti durian, Mas Afan, saya mau request durian itu masalahnya durian apa? Misalkan mau seperti sangkeng, terus montong dan lain-lainnya. Itu nanti teman-teman bilangnya ini cuma durian. Mas Afan itu bingung di situ ya teman-teman. Dan untuk teman-teman itu ya, karena bumi kita sudah tua, panas kering, kadang juga ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar ya teman-teman. Dan ini mumpung waktunya hujan ini ya, mumpung musim hujan ini waktunya yang sangat tepat untuk menanam bibit. Karena apa? Karena bibit itu membutuhkan air dan pupuk. Itu hujan itu air alami ya teman-teman. Dan untuk yang minta cara pembelian itu ada di nomor telepon 0812-2777-9812 atau 0857-4234-7787. Untuk website ada di www.bibitanaman.co.id. Untuk Facebook ada di jual bibit tanaman. Untuk lokasi ada di Desa Sampeng, Dukuh Untan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya. Jeruk lemon, jeruk lemon. Jadi sekali lagi ini bibit jeruk lemon California Mas Afan ya. Ini di hasil okulasi Mas Afan ya. Ini hasil okulasi. Ini di di batangnya ada duri-durinya ya. Ada. Untuk ciri-ciri daun seperti ini Mas Afan ya. Ya, daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Ini hasil okulasi Mas Afan ya. Iya, hasil okulasi. Kalau hasil okulasi biasanya cepat berbuah Mas Afan ya. Iya, biasanya cepat berbuah. Itu misalkan untuk yang okulasi itu sekitar 1-2 tahunan itu sudah berbuah ya. Cepat berbuah. Iya. Ya. Bibit jeruk. Bibit jeruk lemon. Untuk ukuran kurang lebih 1 meter sampai 1 meter setengah atau 1 meter 30 Mas Afan ya. Ya. Bibit jeruk lemon. Untuk sampel kurang lebih 1000-an batang.
bibit jeruk lemon ya teman-teman. Jeruk lemon. Ini daunnya kayak gini ya teman-teman. Untuk cirinya daunnya seperti kayak ini, agak ber apa namanya? Ini ada kayak gerigi-geriginya yang untuk di pinggir daunnya ya. Dan daunnya agak lebar-lebar maksudnya. Ya. Di pinggir-pinggirnya ada gerigi-geriginya. Ya teman-teman. Ya, bibit jeruk lemon. Lemon California. Ya, bibit jeruk lemon California. Ini untuk sambal kurang lebih 1000-an ya. Dan untuk yang nanya, Mas Apan, itu harga per bibitnya per batang berapa? Untuk yang tanya kayak gitu, itu tergantung besar kecil, tinggi pendek, dan jumlah banyak sih bibitnya ya teman-teman. Dan untuk yang tanya toko online, itu Mas Apan tidak punya. Dulu sih pernah punya dan pernah memasang iklan di sana. Sekarang tidak, karena apa? Karena gini, misalkan teman-teman belinya seperti ini ya. Misalkan polybagnya ya, misalkan 3 kali lipatnya, misalkan ukurannya 40-40 ya, ini bibitnya segini ya. Nanti itu yang dihitung itu dari polybagnya untuk ongkos kirim, dan untuk bibit itu dari harga bibitnya ya teman-teman. Dan untuk yang tanya, teman-teman dulu misalkan pernah membeli di toko online dan pernah beli di tempatnya Mas Apan, lah itu kenapa ya Mas Apan, kalau beli di toko online harga ongkos kirimnya terlalu mahal, kalau di apa namanya, di polybagnya besar, kalau di tempatnya Mas Apan tidak? Karena kalau di toko online itu masalahnya itu berat ya teman-teman, masalahnya itu berat untuk bibit. Misalkan kayak gini bibitnya 15.000 dan ini misalkan ukurannya 40x40 atau 30x30 ya, misalkan kayak gitu. Nanti misalkan bibitnya 15.000 dan nanti polybagnya seperti ongkosnya itu sampai 50, 40, 30 ya. Nanti untuk yang tanya kayak gitu, kalau beli di tempatnya Mas Apan itu 10.000, 20 lah, itu kenapa Mas Apan? Karena di toko online itu setahunnya Mas Apan ya kayak gitu ya. Dulu juga Mas Apan kayak gitu, mau mengiriman bibit itu masalahnya itu dari polybagnya ya teman-teman ya. Dan untuk yang tanya Mas Apan, kalau beli di tempatnya Mas Apan berani 100% garansi uang kembali aman dan amanah enggak? Kalau untuk kayak gitu ya Mas Apan berani, karena apa? Karena ini misal teman-teman langsung lihat videonya Mas Apan sebelumnya yang seperti ongkos kirim ya, misalkan ongkos bukti pengiriman di videonya Mas Apan sebelumnya itu kan sudah ada yang langsung ke tempatnya Mas Apan, ada yang langsung minta diantar ya. Itu yang masih ragu-ragu juga teman-teman langsung ke tempatnya Mas Apan, itu ada di Desa Sampeng, Dukungutan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah ini ya bibitnya, bibit jeruk lemon. Untuk sambal kurang lebih 1000-an. Ini ciri-cirinya itu di apa namanya? Daunnya agak lebar-lebar Mas Apan ya. Agak lebar dan di pinggir-pinggirnya ada gigi-giginya. Teman-teman, ini bibit daunnya kayak gini ya teman-teman. Itu juga masih ada. Ya. Bibit jeruk lemon. Ya. Bibitnya. Ya teman-teman. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya Mas Apan sampai selesai. Dan untuk teman-teman, Mas Apan berterima kasih sebanyak-banyaknya ya yang sudah subscribe videonya Mas Apan. Subscribe, like, share dan komentar ya teman-teman. Ya. Dan untuk teman-teman yang belum, itu teman-teman
jangan lupa ya kita mau subscribe, like, share, dan biar tidak ketinggalan videonya Mas Evan selanjutnya. Ya teman-teman, untuk pesan-pesannya Mas Evan itu yang tadi, karena bumi kita sudah tua, panas kering, dan juga ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya Mas Evan sampai selesai. Untuk teman-teman, jangan lupa bertanya. Terima kasih. Semangat!